Aduh, saya tuh rada malu banget ya bawain acara ini malam hari ini. Saya ketemu orang-orang yang tahu banget sama batik. Saya juga orang Indonesia nggak terlalu paham tentang batik. Baru belajar tadi banyak gimana cara merawat batik itu apa dan lain sebagainya. Orang Indonesia cinta sama budaya Indonesia itu biasalah ya, kita sering dengar ya. Tapi orang asing datang ke Indonesia khusus karena juga cinta sama budaya ini dan ingin mempelajari, itu keren banget. Saya panggil tamu yang berikutnya, Tomoko Ihara. Hai. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Apa kabar, gimana sih ngomongnya bahasa? How do you say how are you? How are you? Apa? Apa kabar, bahasa Jepangnya gimana? Hoka-hoka bento. Hoka-hoka bento mah restoran ya. Aduh, aku harus belajar bahasa Jepang deh. Jadi Tomoko ini, kita bukan ngeliat-liatan. Tomoko datang ke Indonesia untuk belajar tentang kebudayaan Indonesia. Betul ya, belajar. Salah satunya belajar angklung. Yes. Betul ya? Ya. Kita duduk yuk, duduk, duduk. Hai, hai. Tomoko-san. Hai. I call you Tomoko-san. Benar ya? Hai. Oke. Okay. Tomoko-san, kapan datang ke Indonesia untuk belajar angklung? Saya datang ke Indonesia 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu? Untuk belajar angklung atau ikuti suami. Oh, ikut suami ke sini. Ya. Ya. Tapi terus ingin belajar angklung. Ya. Sudah setahun belajar angklung? Ya, kira-kira 1 tahun. Kira-kira 1 tahun. Ya. Oh, oke. Okay. Kenapa mau belajar angklung? Karena saya suka suara angklung. Suka suara angklung. Ya. Waktu di Jepang pernah dengar musik angklung dari suara angklung sebelumnya? Belum. Oh, belum pernah? Hmm. Pas di Indonesia? Ya. Oke, jadi sudah bisa lagu-lagu Indonesia? Sedikit saja. Sedikit, sedikit saja. Saya tuh harusnya ya, belajar bahasa Jepang. Biar enak gitu ngobrolnya. Jadi saya bisa gak kesulitan gitu. Sudah 2 tahun di Indonesia, 1 tahun belajar angklung. Ini ada foto ya? Ada foto tentang Tomoko-san. Ini fotonya lagi belajar angklung. Ini lagi pentas, lagi pentas ya. Ini di mana? Saya. Yang mana, yang mana? Sini, sini. Saya tidak ada ini. Ini dihalangin sama ibu-ibu ini. Wah. Saya belakang. Kamu belakang. Besok-besok bilang sama ini siapa namanya? Ini siapa nama? Ini. Ibu ini? Miyashita-san. Miyashita. Miyashita-san. Bilang, Miyashita-san, you geser besok ya ke sini, jadi kelihatan. Ini dia, Tomoko-san ada di sini, terhalang oleh Miyashita-san ya. Nanti besok-besok kasih lihat foto yang lebih kelihatan. Oke. Okay. Tomoko datang ke sini, akan main angklung buat kita semua yang ada di sini. Tapi coba, kalau lihat ke arah penonton di sini, mereka juga sudah bawa ya. Jadi, ini memangnya pada bisa main angklung? Memang ini acara keren ya. Semuanya tamu yang datang serba bisa, penonton serba bisa. Cuma pembawa acara yang gak bisa apa-apa. Gak masalah, untung ketolong keren. Oke, Tomoko mau main perform? Mau main angklung? Perform sama penonton ya? Oke? Oke, silakan, silakan. Kore. Ah, hai. Hai. Ini penontonnya gimana nih mainnya? Udah diajarin ya tadi? Oh, ini dia dulu. Oke, oke. Ya, penontonnya nanti. Ya, oke. Ya, silakan. Thank you.
Pramoko.